Baik, tuan puan puan puan, saya Cikgu Amla merupakan mentor semasa projek ini dijalankan. Saya salah seorang mentor yang mengedit cerita-cerita menti saya lah. Menti saya ni peserta SPMBN tadi. Itu first time saya jadi seperti editor. Saya belajar daripada Bunda Nur lah. Bunda Nur ajar kita macam mana nak edit cerita. Ada 5 cerita yang ada juga cerita dalam ni dan ada juga dalam buku lain cerita-cerita tersebut. Baik, kami juga menyumbangkan satu cerita lah setiap orang. Setiap mentor juga menyumbang satu cerita. Bunda Nur sendiri menyumbang 9 cerita. Maknanya cerita Bunda Nur ni ada dalam setiap buku. Jadi cerita saya di sini bertajuk Tuan Mama, Puan Papa pada muka surat 65. Okey. Tuan Mama ni mengisahkan seorang isteri. Dia sangat stres di rumah bila dia terpaksa menanggung hampir seluruh perbelanjaan keluarga. Dia jadi moody, dia jadi cepat marah. Dia rasa macam hidup ni tak adil. Sepatutnya di rumah suami yang menanggung. Tapi kenapa dia yang kena tanggung semua? Jadi dia cerita dia fed up dengan suami dia, dia stres dengan suami dia. Dia rasa nak sampai pernah dia minta cerai dengan suami dia. Adakah suami dia tidak bekerja? Baik, pada permulaan perkahwinan suami dia bekerja elok. Kemudian suami dia berhenti bekerja kerana sebab tertentu. Jadi bila dia minta suami dia bekerja, cari bekerja lain, suami dia dah cuba dapat juga kerja lain tetapi mungkin belum rezeki. Dia tidak buat dengan bersungguh-sungguh. Bagi isteri ni, suami dia ni tidak buat bersungguh-sungguh. Jadi dia rasa suami dia tidak menunjukkan komitmen yang sepenuhnya terhadap tanggungjawab terhadap keluarga. Sedangkan dia tahu perbelanjaan harian, masa tu anak-anak dia sekolah swasta, perbelanjaan harian hampir 1,000. Anak dia nak hantar pengasuh lagi, duduk di kampung tapi anak-anak mereka ni sekolah di bandar. Jadi perbelanjaan dia tinggi, yuran sekolah pun tinggi. 3 orang anak hampir 1,000 kena bayar. Belum lagi termasuk dengan kereta, kereta isteri lagi, kereta suami lagi, rumah lagi. Semua tu sampai tahap suami dia tak dapat bayar kereta dia sendiri, isteri pula yang kena tanggung. Pihak bank asyik telefon saja isteri dia supaya bayar pinjaman bulanan kereta suami. Dia sangat stres lah. Dia rasa tak ada penghujungnya kehidupan dia ni. Sebab dia penat nak menanggung. Selain daripada ekonomi keluarga, kena buat juga kerja rumah, kena juga urus anak-anak, semua sekali. Sehinggalah pada suatu hari dia diuji dengan pengasuh yang dia sangat percaya, yang dia sangat sayang, bersalin. Pengasuh dia beranak. Jadi dia tak ada pengasuh. Anak dia masih kecil dan tak ada pengasuh. Jadi masa itulah dia nampak hikmah suami dia ni tidak bekerja. Maknanya berada di rumah. Jadi anak dia ni dapat dijaga oleh suami sepenuhnya dengan baik, seperti pengasuh menjaga anak. Sebab sekarang ni kita tahu susah nak dapat pengasuh. Jadi di situ dia insaf dan bersyukur. Rupa-rupanya tidak semua orang, setiap orang ni kita ada ujian masing-masing. Tidak semua orang direzekikan macam yang kita nak. Allah beri suami macam ni, maknanya ada hikmah, ada sebab dia. Jadi selepas tu dia berusaha lah. Dia insaf dengan apa yang dia fikir sebelum ni pasal kesedihan hidup dia. Dia berusaha untuk memaafkan suami dia dan mengubah hidup dia dengan lebih baik. Hai tuan puan 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 pembaca sekalian, buku Sakitnya Tu di sini dan 8 buku lain boleh anda dapatkan di semua rangkaian kedai buku popular MPH di seluruh negara, juga kedai-kedai buku berhampiran tempat anda. Ataupun jika anda mahu tanda tangan khas daripada penulis, anda boleh dapatkan daripada saya, juga boleh dapatkan secara online di website Galeri Ilmu Sdn Bhd. Harganya cuma RM20. Semua buku 9 buah tu, setiap satunya berharga RM20 sahaja.